Selamat datang di channel Rumah Petani TV. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Di video kali ini kami akan berbagi cara merangsang tanaman cabai besar agar berbuah lebat. Ya, jadi teman-teman di sini kami ada beberapa tanaman cabai yang usianya sudah di atas 1 bulan ya. Jadi rencananya tanaman cabai ini akan kita rangsang dengan menggunakan pupuk buah berupa pupuk NPK Mutiara 16-16-16. Jadi fungsi dari pupuk NPK ini yaitu dapat mempercepat tumbuhnya bunga atau calon buah pada tanaman cabai. Tapi sebelum kita masuk ke proses pemupukannya, jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Ya, bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk bahan-bahan yang kita perlukan, pertama di sini kami sediakan air dengan takaran 2 liter dan juga pupuk NPK Mutiara 16-16-16 yang harganya di kisaran antara 12 sampai 15.000 per kilogramnya, yang bisa Anda dapatkan di toko pertanian terdekat Anda. Oke, untuk takaran pupuk NPK-nya kita gunakan 1 sendok makan seperti ini teman-teman. Ini kita aduk sampai pupuk NPK-nya larut ya. Oke, jika sudah, ini bisa langsung kita siramkan ke tanaman cabainya. Ya, untuk takaran pupuk cair NPK ini kita butuhkan kurang lebih 100 sampai 150 ml per polybag-nya ya teman-teman. Ini kita siramkan ke sekelilingnya seperti ini. Jika kurang bisa teman-teman tambahin ya, secukupnya saja. Di sini teman-teman tidak perlu khawatir untuk kelebihan pupuk ya, dikarenakan dosis yang kita berikan ini tidak terlalu tinggi, jadi cukup aman untuk tanaman cabai kita yang masih berumur 1 bulanan. Ya, untuk pemupukan seperti ini bisa teman-teman berikan di sore hari. Ya. Untuk pemberiannya bisa teman-teman berikan juga 2 minggu 1 kali ya. Sampai tanaman cabenya berbuah lebat. Oke, jika sudah kita pupuk seperti ini, kita tinggal tunggu 2 minggu ke depan ya, nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi tetap ikuti terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ya, di sini kami juga ada beberapa tanaman cabai yang cara pemupukannya sama ya, seperti yang kami jelaskan tadi. Jadi hasilnya cukup lumayan teman-teman untuk tanaman cabai yang hanya di polybag ya.
Oke teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada, mungkin cukup sampai di sini untuk video kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, terkhususnya bagi yang pemula dan bagi teman-teman yang sudah berpengalaman dalam bidang tanam menanam di perkarangan rumah seperti ini. Teman-teman juga bisa berpartisipasi ya, lewat kolom komentar di bawah. Teman-teman bisa berbagi juga info-info pertaniannya yang nantinya akan dibaca oleh teman-teman kita lainnya. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.